Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi sobat, masih kembali lagi sama saya di sini pada malam tutorial. Di sini saya akan berikan tutorial cara menghapus aplikasi bawaan seperti ini. Caranya itu mudah ya kan. Ini tanpa root atau bisa dinonaktifkan lah, dimatikan aplikasi biar nggak running. Soalnya aplikasinya memberatkan sistem ya kan. Toolnya ada di Google Play, namanya itu Activity Launcher. Nah ini ya kan namanya, nama aplikasinya. Ini sudah saya download, pilih buka aja, buka, lalu pilih OK, lalu pilih di sini, lalu pilih All Active. Kita tunggu sampai selesai. Nah, sudah selesai. Lalu cari setelan. Setelan aplikasi terinstall ya kan. Nah, lalu cari aplikasi yang mau agak nonaktifkan seperti ini, dinonaktifkan. Misal dari saya mau matiin aplikasi dari bawaan Google tadi. Nonaktifkan. Ini juga. Udah nggak ada lagi kan, udah nggak ada lagi. Lalu kita lihat, nah otomatis nanti itu ikonnya nggak akan muncul di layar home screen kan, nggak ada kan. Tadi ada Google Play Music sama Google Play Film sama Google Duo, sekarang udah nggak ada ikonnya. Nah itu dia tadi tips atau tutorial cara menonaktifkan aplikasi pada bawaan Xiaomi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like video saya dan jangan sungkan untuk subscribe channel saya. Dan jika ingin bertanya silakan komentar di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.